Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channelnya Kak Jumar. Apa kabar saudaraku semuanya yang ada di manapun, yang ada di Nusa, keluarga ku, anak-anakku, apa kabar sayang? Oke, apa kabar teman-teman yang ada di manapun? Mudah-mudahan semuanya yang ada di mana karena dengan keadaan sehat walafiat, saudara dengan Allah Subhanahu wa taala, dimakan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Sama Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin, yang ada di manapun ya, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Tanah Arab Saudi. Oke, sekarang Kak Jumar mau goreng rengginang teman-teman ya. Menggoreng rengginang. Sebentar mau ambil rengginangnya dulu. Menggoreng rengginang. Sekarang kalau Kak Sumar menggoreng rengginang teman-teman ya, Kak Sumar mau taruh sedikit ini teman-teman ya, sedikit butter supaya lebih gurih ya, lebih gurih rengginangnya. Oke. Harus panas dulu minyaknya supaya ini supaya enggak bongko ya. Apa tuh bongko teman-teman? Goreng rengginang. Ini teman-teman ya, ini rengginangnya warnanya coklat, rengginangnya teman-teman mau goreng, mau menghadap ke sini biar nampak gorengnya. Oke teman-teman, sekarang mulai goreng Kak Sumar ya. Oke, sekarang ini ganggu ini ya. Oke, pokoknya udah panas banget, udah mendidih, udah panas apinya. Sekarang Kak Sumar mau masukin rengginangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, udah panas belum ya? Kalau nggak panas nanti takutnya nih teman-teman, takutnya nanti bongko ya. Kalau nggak panas. Oh, ini belum ini tadi nasi biryaninya aku belum kasih ini teman-teman, masih kuliah makanya kurang mantap ya, kurang mantap belum ngobrol nih. Sekarang sedikit aman sini. Oke, nggak ada gulanya ya, kurang mandul. Oke. Nah. Kita masukin rengginangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng rengginang. Rengginangnya ya supaya gede ya. Rengginangnya warnanya warnanya ketan hitam teman-teman ya, rengginangnya ya tuh ketan hitam karena hitam tetapi manusia itulah pilihan saya. Rengginang pun hitam teman-teman ya, tapi cantik tuh gorengnya, cantik rengginangnya. Oke. Ini kayaknya minyaknya kok udah kotor. Ini juga minyaknya. Masukin lagi. Nah.
mekar-mekar teman-teman ya, yang ginangnya ya. Sedap pokoknya rengginangnya. Jadi ini dari Indun teman-teman ya. Ini bukan dari Denggelang, dari Indonesia. Aku bawa waktu aku balik cuti hari raya haji, aku bawa rengginang ini. Nanti cuti lagi hari raya Ramadan, kita mau balik lagi, nanti bawa lagi rengginang lagi, bawa korporasi, semacam teman-teman ya. Kalau balik Indun paling minimal 50 kilo Kak Jumar bawa. Satu tahun di sini cukup, balik lagi, beli lagi gitu. Setiap Kak Jumar balik Indun pasti bawa banyak rengginang, kerupuk. Siapa yang mampir rumah majikan Kak Ju di Singapura, sama kakak Kak Ju di Singapura, nanti Kak Ju masakin yang dari Indonesia. Ya, kalau banyak-banyak ya teman-teman, gorengan ya, sedikit-sedikit aja, mungkin lapan. Sedikit nanti goreng lagi karena yang goreng-goreng banyak-banyak nggak bagus ya, buat kesehatan. Kalau mau kepengen baru goreng gitu. Rasanya mantul teman-teman ya. Oke, sekarang mau angkat rengginangnya. Menggoreng kerupuk ini ya, kerupuk ubi ya, ubi kayu yang pedas ya. Ada ubi kayu. Neng Kak Jumar diem karena panas teman-teman ya, ngempet panas karena goreng-goreng kan panas ya. Aduh, panas kan, bentar-bentar panas, minyaknya pun panas. Ampun, ya Allah, yang ya ampun, maaf teman-teman. Ya teman-teman, sekarang Kak Jumar udah selesai goreng kerupuknya, kerupuk ini, kerupuk ubinya. Kak Jumar mengaduk dulu
Ini ya. Ini teman-teman ya, Kak Juma sekarang menggoreng kerupuk papadam ya. Kerupuk papadam ini kerupuk India untuk makan nasi biryani. Ini teman-teman. Ini kerupuk papadam ini gunanya nanti makannya sama nasi biryani. Jadi makannya pakai kerupuk papadam ini ala India. Nanti rasanya kalau nggak kasih biryani teman, kalau nggak kasih ini nggak sedap. Harus pakai kerupuk ini baru sedap. Gitu. Oke, sekarang Kak Juma menggoreng kerupuk papadamnya ya. Apinya tak boleh gede teman-teman ya, kalau apinya gede dia pasti gosong. Ini kerupuknya nggak boleh api gede, harus api kecil ya. Oke, karena kasih masukin ke papadamnya ini bulat-bulat kayak gini, kecil-kecil, tipis-tipis ya. Jadi dia nipis-nipis kayak gini teman-teman, nggak gede-gede, nggak tipis-tipis. Digorengnya nggak boleh lama, sebentar harus diangkat. Ini minyaknya, ini minyaknya panas banget, nggak boleh. Karena minyaknya harus minyak yang kecil banget, nggak boleh minyak yang gede. Bismillahirrahmanirrahim, masukin. Nanti dia jadi gede teman-teman, jadi bulat gede ombok gitu. Ada nggak boleh untuk lama-lama, harus langsung diangkat. Lembek, kalau dia baru diangkat lembek teman-teman. Kalau diangkat dia lembek. Nanti kalau udah di luar dia keras sendiri. Kan jadi lebar toh. Dua biji jadi gede. Nah, tuh. Oh. Oh, ini tiga ya. Nah. Gede kerupuk papadamnya untuk makan nasi India. Oh, tuh gede banget ya. Enggak gede, nggak bisa lama-lama. Nah, terus kalau ditaruh langsung dia terus keran teman-teman, langsung terus crispy. Kalau dengar dari wajahnya gini dia kayak lembek ya tuh. Dia lembek. Angkat. Ini teman-teman ya, ini kerupuknya tipis-tipis kayak gini ya. Tipis-tipis, nggak tahu bikin tepung apa orang India ini, nggak tahu. Pokoknya buat makan nasi biryani itu cocok banget teman-teman. Ada satu yang dibakar juga ada. Karena kakak aku tuh sukanya makan nasi biryani teman-teman. Karena dia banyak orang India customer, jadi banyak orang kasih makan ya, jadi dia suka makanan India. Makannya simple ya. Kita tentar aku nak aduk. Masak aku fokus. Lagi. Oke, cantik teman-teman ya, udah goreng papadamnya. Udah cantik. Dan lontong. Sedap sekali. Teman-teman, Kak Juma tunjukin kerupuknya ya. Ini kerupuknya papadamnya. Ini Kak Juma tuang kak sini, ini banyak banget ya. Ini kerupuknya tadi, kerupuk apa namanya, kerupuknya papadam tadi. Kalau digoreng dia terus crispy teman-teman tuh, terus crispy. Ini tadi rengginangnya ya. Ini rengginangnya, rengginang kulit hitam ya, ketan hitam. Ini kerupuknya ubi. Ini kerupuknya papadamnya. Wow, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Lagi jatuh dua kali. Lagi jatuh. Ya, teman, cantiknya nih kerupuknya Kak Juma goreng nih. Nih masih satu plastik lagi. Ini Kak Juma semalam bikin lontong ya, bikin lontong. Ini papadamnya. Oke. Sekarang Kak Juma akhiri. Kalau kalian suka tengok video Kak Juma, jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan share. Oke, assalamualaikum, selamat sore.
Selamat menunaikan ibadah salat asar teman-teman, yang umat muslim, yang umat non muslim, terserah masing-masing kita punya agama teman-teman ya. Oke, jangan lupa kacung belakang, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum teman-temanku, selamat beraktivitas sampai menjelang malam ya. Bye-bye, I love you, TKI sukses, bye.